Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur youtuber, konco-konco subscriber dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dulur-dulur semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke dulur-dulur, makasih yang sudah ngeklik video ini. Yang baru gabung mohon dukungannya dengan cara like, komen, serta subscribe-nya ya. Ditunggu, matur nuwun. Dulur-dulur semua, pada kesempatan video kali ini sahabat Bibit Kita Channel ingin menyampaikan situasi dan update terkini seputar bahan bonsai asem jawa semai biji beberapa ya. Mulai dari sini dulur, ini sudah saya lakukan pemotongan, kondisinya seperti ini, sudah mulai trubus-trubus daunnya ya. Yang ini baru saja saya pindah tanam dan sudah mulai trubus juga. Ada yang lain lagi, yang sebelah sini dulur, ini mulai trubus, daunnya daun muda. Nah, ini beberapa bonsai, bahan bonsai asem jawa ya, milik sahabat Bibit Kita Channel. Yang ini juga ada, ini sudah mulai trubus-trubus. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa besok ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bonsai yang baik nantinya. Yang ini juga waktu itu saya melakukan pengawatan, dan ini juga sudah daun mudanya sudah pada tumbuh. Nah, seperti itu dulur-dulur semua. Pokoknya sing jelas terus berkarya dan terus menanam untuk kelestarian alam Indonesia, jangan pernah bosan dan terus melakukan yang terbaik, usaha-usaha baik berupa usaha lahiriah maupun usaha batiniah ya. Karena masalahnya ini dengan nyawa, jadi kadang-kadang kita sudah melakukan yang terbaik pun kalau Gusti Allah menghendaki ini mati ya mati juga. Nah, mudah-mudahan dengan upaya-upaya itu nanti bahan bonsai kita menjadi tumbuh subur dan makmur. Oke, itu saja dulu update dari sahabat Bibit Kita Channel. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.